Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya sekali lagi kita diberi peluang melangkah ke tahun baru 2023 dan kita dapat menyaksikan tertutupnya tirai tahun 2022 dan menyingsingnya fajar baru tahun 2023. Sesungguhnya waktu dan masa berpacu dengan amat pantas hari ini menjadi tanda pembuka lembaran kepada dekad yang seterusnya penuh dengan cabaran. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada seluruh warga Alustar dengan harapan dan dengan doa agar tahun 2023 adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2022 serta harap seluruh warga MBAS menambah semangat yang luar biasa untuk terus berbakti bagi mencapai kejayaan. Tidak saya lupakan kepada semua kakitangan Majlis Bandaraya Alustar, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana telah memberi sokongan, komitmen yang tinggi dan kerjasama kepada pengurusan MBAS selama saya berada 3 bulan di sini. Walaupun dalam tempoh masa yang singkat ini, kita telah mencapai serta menjayakan setiap agenda dan perancangan sepanjang tahun 2022. Dalam kita menempuh cabaran 2023 akan datang, saya bersama pihak pengurusan MBAS telah merangka dan merancang beberapa perancangan dan indikator, iaitu dinamakan Quick Win Strategy. Pelbagai usaha dan projek telah dirancang bagi menjadikan Bandaraya Alustar ini bersih, indah dan bercahaya. Semua perancangan yang dirancang ini telah disusun supaya ianya semua dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, iaitu 30 hingga 120 hari. Perubahan yang bakal dilaksanakan ini diharap dapat menjadikan Bandaraya Alustar sebagai bandar pelancongan seperti mana bandar-bandar lain. Saya percaya dengan segala kepakaran, potensi dan kemudahan yang ada, kita masih mempunyai peluang yang luas untuk terus meningkatkan lagi pencapaian ke tahap yang lebih tinggi. Jajaran itu, warga MBAS haruslah mengamalkan budaya kerja yang berintegriti dalam melaksanakan tugas dengan mempunyai jati diri yang tinggi, mengamalkan nilai-nilai murni dan komited terhadap tugasan yang diberikan selari dengan MBAS mengamalkan persidilan MS ISO Anti-Bribery Management System, iaitu Anti-Rasuah. Bagi mencapai segala perancangan yang telah diatur, saya menyeru semua warga MBAS agar kita bersama-sama memartabatkan hala tuju dan memantapkan imej jabatan yang lebih berkualiti, cemerlang, serta marilah sama-sama kita berganding tangan untuk terus maju dan cemerlang di tahun baru demi mencapai misi dan visi MBAS ke arah Bandaraya Berdaya Huni 2035. Akhir kata, marilah kita sama-sama mendoakan semoga kita akan terus meraih kejayaan pada tahun 2023 dengan lebih cemerlang dalam melaksanakan aktiviti dan program yang dirancang serta usaha ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.